dari bulan Mei 2007 sampai sekarang. Pada saat itu kan banyak yang nawarin saya asuransi. Saya orang yang konvensional, karena saya mikir masa sih dengan duit segitu kita bisa di cover semuanya dari asuransi kesehatan, jiwa, terus ada investasi juga, obligasi, unit link itu. Orang bekerja seperti saya yang penuh resiko, mereka bisa cover. Jadi saya merasa nyaman gitu. Akhirnya aku dari beberapa asuransi, aku lebih prefer ke Allianz, kelebihannya itu. Aku pernah mengklaim itu bulan Maret, aku kena demam berdarah, kebetulan posisiku di Bandung dan harus dirawat, segera dirawat. Jadi kita cuma bawa kartunya aja, kasih ke asuransinya, ke rumah sakit, nanti asuransi yang ngurus. Prosesnya lumayan sebentar gitu kan, 2 minggu sampai sebulan, dan mereka tetap yang confirm semuanya sampai akhirnya keluar gitu. Dan tidak ada masalah diribetin nggak. Terima kasih Allianz yang tetap peduli untuk pekerja seperti saya yang penuh resiko dan tantangan, harus jauh dari keluarga. Terima kasih Allianz, semoga kedepannya dapat kepercayaan dari pekerja seperti kami-kami ini. Terima kasih.